Saya akan menyampaikan sistematika laporan PLP 1 Undikma tahun akademik 2021. Ada beberapa hal yang perlu di, diperhatikan sebelum saudara menyusun laporan. Namun terlebih dahulu saya akan menyampaikan jadwal pelaksanaan. PLP 1 di tahun akademik 2020-2021 ini pada yang pertama adalah tanggal 19 sampai 20 November ini pra, masih pada pembekalan termasuk pada video kali ini ya tanggal 21 ada pelepasan dan pelaksanaannya pada tanggal 23 sampai 28 di sekolah mitra yang sudah ditunjuk yang sudah saudara dapatkan dari ya, saudara dapatkan di lingkungan masing-masing ya, di daerahnya masing-masing yang pada tanggal 30 November sampai 5 Desember itu adalah nilai dari sekolah mitra ke DPL paling telat paling lambat itu tanggal 5 sudah ya sudah tidak ada lagi yang diurus di sekolah. Baik itu dari nilai dan yang lain. Yang kelima adalah tanggal 7 sampai dengan 12 Desember ada ujian lisan yang nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing DPL. Entah itu nanti ujian-ujian lisannya ujian akan dilaksanakan secara online atau secara tatap muka itu kebijakan yang diambil oleh DPL-nya. Dan dari tanggal itu juga, dari tanggal 7 sampai dengan 12 Desember itu, saudara akan menyerahkan link video yang saudara akan yang sudah saudara buat ya, berdasarkan pengamatan pribadi di sekolahnya masing-masing. Ingat, video pengamatan yang sesuai dengan yang sesuai dengan pedoman yang ada bukan lagi video tiktoknya seperti yang lain nah pada lap, selanjutnya laporan PL, laporan ke LP3M oleh DPL pada tang, pada tanggal 7 sampai 12 Desember itu pada tanggal 14 sampai 19 Desember penyerahan nilai oleh DPL ke LP3M nah yang tadi saya singgung tentang hal yang harus diperhatikan sebelum saudara menyusun laporan dan ujian lisan itu, yang pertama, seluruh data dan instrumen telah saudara siapkan dengan lengkap yang berdasarkan pada pedoman-pedoman yang ada di PLP 1. Yang berikutnya, data dan instrumen itu berdasarkan PLP, eh, pedoman PLP itu. Sedangkan PL, pedoman itu saudara bisa unduh di websitenya Universitas Pendidikan Mandalika di Ikip Mataram ID pada sub unduhan pada sub selanjutnya ke LP3M saudara bisa melihat di situ ada pedoman pedoman PLP 1. Ingat pedoman PLP 1, bukan pedoman PLP 2. Di mana di situ ada ada dua pedoman di situ, ya. Selanjutnya saudara membuat bahan presentasi. Bahan presentasi ini adalah PowerPoint yang akan dijadikan bahan di dalam pembuatan video itu. Nah, Bahan presentasi tersebut merupakan hasil pengamatan pribadi selama kegiatan PLP 1. Jadi pengamatan pribadi yang akan saudara, saudara presentasikan di video itu. Selanjutnya, setelah saudara buat video, nanti saudara akan unggah ke channel YouTube pribadi saudara. ya. Tapi harus ada hashtagnya yang pertama hashtagnya itu hashtag PLP Undikma hashtag Universitas Pendidikan Mandalika dan hashtag LP3M unikma Nah, pada bagian laporan ada saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada bagian awal laporan, isi laporan, dan bagian akhir laporan. Mari kita melihat apa saja bentuk bagian awal laporan itu. Yang perlu diperhatikan adalah Covernya, covernya adalah warna almamater saudara atau warna undikma. Halaman pengesahannya harus ada, kata pengantarnya, daftar isi ini harus wajib ada. Kecuali ada lampiran-lampiran, misalnya daftar gambar kalau memang ada daftar gambarnya, ya. Dan sampai dengan daftar lampiran jika ada. Nah, yang penulisan bentuk penulisan seperti apa? Saudara menggunakan pedoman penulisan naskah laporannya mengikuti beberapa ketentuan. Yang pertama adalah programnya, saudara menggunakan program Microsoft Word, ya masih Word. Fontnya, fontnya adalah Times New Roman, size-nya 12, spasinya 1,5, ukuran kertasnya A4, ya, margin kiri 4, margin kanan ada 3, margin atas ada 3, ya 3 cm, margin bawah ada 3 cm. Perlu diingat di sini adalah seluruh dokumen lengkap PLP yang diserahkan ke LP3M nantinya ya dalam bentuk PDF. Ya. Ini yang yang ingat yang perlu yang diserahkan dokumen lengkap ya, dokumen laporan lengkap PLP 1 yang diserahkan ke LP3M itu harus dalam bentuk PDF dan sudah ditandatangani di halaman pengesahan. Nah, pada bagian isi laporan mulai dari bab 1 di situ ada visi misi, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, ya. Pertama di bagian A itu visi misi sekolah. Visi misi sekolah ini bisa Saudara lihat itu seperti yang yang tercantum di sekolah itu seperti apa? Bisa dilihat oh. di di sekolah itu ya. Itu biasa sekolah itu menempel visi misinya dengan besar. Selanjutnya, deskripsi atau implement bagaimana cara sekolah itu mewujudkan visi misi itu. Saudara bisa deskripsikan usaha apa saja yang dilakukan oleh sekolah di dalam mewujudkan visi misi itu. Ini berdasarkan pengamatan saudara atau bisa bisa saja ini dari hasil wawancara saudara dengan beberapa guru, kepala sekolah atau e, siswa atau siapa saja yang ada di sekolah itu bisa saudara melakukan wawancara. Selanjutnya yang C adalah struktur organisasi sekolah dan deskripsi tugas masing-masing komponen. Nah, tugas masing-masing komponen ini bisa dari kepala mulai dari kepala sekolahnya seperti apa tugasnya? Wakil kepala sekolahnya seperti apa? Dan gurunya wali kelas sampai kepada jika tertera di situ di struktur organisasi sekolahnya seluruh komponen yang ada baik itu dari guru, TU dan sampai penjaga sekolahnya seperti apa tugas masing-masing komponen itu. Saudara so, bisa deskripsikan di situ. Yang berikutnya di bagian D itu deskripsi atau implementasi sekolah dalam mewujudkan struktur organisasi dan tata kerja itu seperti apa atau SOTK-nya. Bagaimana cara sekolah atau usaha sekolah di dalam mewujudkan semua struktur organisasi dan tata kerja sekolah itu seperti apa? Ini harus bisa saudara uh, deskripsikan usaha-usaha apa saja yang dilakukan. Nah, pada selanjutnya, pada bagian bab 1 ini, Saudara bisa melihat di pedoman PLP itu pada lampiran 3 tentang lembar pengamatan visi misi dan organisasi tata kelola sekolah atau SLPK-nya. Pada bab 2, selanjutnya kita beralih ke bab 2. Bab di bab 2 itu adalah berisi tentang kultur sekolah yang bagian A deskripsi kegiatan Sapa, senyum, dan salam. Nah, saudara harus bisa mendeskripsikan, ya, memberikan contoh ketika siswa itu berada di sekolah, atau siapapun yang ada di sekolah itu bisa enggak, para gurunya, ya, atau komponen-komponen yang ada di sekolah itu melakukan kegiatan 3S: sapa, senyum, dan salam. Nah, bagaimana caranya saudara melihat? Ya bisa saudara melihat di kegiatan 3 S itu ya kalau sekarang pada saat siswa itu datang ya, pada saat siswa itu datang ada yang menyambut mereka misalkan entah gurunya selamat datang ada salamnya senyum ya tetapi bagaimana caranya kita melihat kegiatan-kegiatan itu berjalan pada siswa pada masa pandemi ini saudara bisa melihat dokumen yang ada di di masing-masing sekolah itu ada atau saudara secara pengamatan secara langsung pada saat itu entah pada saat tamu datang atau siapapun yang datang apakah komponen sekolah yang ada di dalamnya itu melakukan kegiatan 3 S ini. Nah, ini yang bisa Saudara diskusikan bersama kepada seluruh anggota yang ada di anggota PL, peserta PLP satu itu di sekolah masing-masing. Selanjutnya pada bagian B, ya, saudara harus bisa mendeskripsikan prestasi akademik yang didapatkan oleh sekolah yang entah itu berdasarkan atau oleh siswanya ya dan bagaimana strateginya? Apa yang di, usaha apa yang dilakukan untuk mendapatkan prestasi akademik yang bagus? Yang kedua, yang ke, yang c, saudara harus bisa mendeskripsikan juga, ya, prestasi non akademik dari sekolah itu, dan usaha apa yang di, dilaksanakan, yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapatkan prestasi non-akademik. Misalkan prestasi non-akademiknya itu dalam ekstrakurikuler mereka. ya Entah itu ada perlombaan drum band kah, atau di prestasi pramukanya, atau PMR-nya, banyak. Atau prestasi-prestasi non-akademik yang lain. Selanjutnya, deskripsi peraturan penggunaan seragam sekolah. Nah, ini yang banyak harus bisa saudara deskripsikan kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu itu seperti apa penggunaan seragamnya. Atau ada mungkin seragam-seragam tertentu pada jam-jam tertentu. Ya. Selanjutnya, pada bagian E, saudara harus bisa melihat juga bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran baik itu dalam administrasi dan komunikasi kalau pada saat masa pandemi ini bisa saudara lakukan melihat bahwa apakah guru-guru itu apakah guru mata pelajaran itu atau guru kelas itu menggunakan proses pembelajarannya apakah menggunakan zoom atau menggunakan alat-alat komunikasi yang lain ini bisa saudara lihat di situ dengan uh, mewawancari beberapa guru di situ jadi nanti ketika saudara pemampaat dalam pemampatan teknologi informasi ini bisa saudara lihat wawancara gurunya, TU-nya di dalam administrasinya bagaimana komunikasi yang mereka lakukan. Nah, yang bagian F, bagaimana hubungan ya, Saudara harus bisa deskripsikan juga bagaimana hubungan sekolah dengan orang tua dan komite sekolah. Bagaimana hubungan mereka? Apakah di situ ada ada pengurus komitenya? Apakah ada eh, apa namanya? program komite sekolahnya yang bisa Saudara melihat di situ. Saudara harus bisa mendeskripsikan. Yang berikutnya adalah ini yang yang harus banyak saudara lakukan menggali bagaimana cara saudara menggali informasi pada bagian G ini. Saudara juga bisa mendeskripsikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Setelah itu, bagaimana solusinya? Solusi penanganan pelanggaran itu seperti apa? Ini bisa ditanyakan kepada kesiswaan atau Kanselarnya yang berada di sekolah itu, yang berikutnya adalah permasalahan non akademik yang biasa yang biasanya dialami oleh peserta didik di sekolah. Non -peser, permasalahan non akademik, misalkan di situ, mereka mempunyai bakat untuk sepak bola, misalkan bagaimana solusi sekolah di dalam memberikan wahan memberikan ruang di dalam pemanfaatan non akademik yang yang lain Nah, pada bab kultur sekolah ini bisa Saudara melihat pada lampiran kedua di buku pedoman. Selanjutnya pada bab ketiga adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, di, di sini jenis kegiatannya apa? Kalau dia kokurikuler, deskripsi kegiatannya seperti apa? Apakah terjadwal, ada pembinanya, ada pembinaan, dan jumlah siswanya yang ikut itu berapa? Nah, harus saudara bisa deskripsikan di situ. Kokurikuler ini adalah misalkan pada saat mereka mau praktek, pada saat mereka studi lapangan misalkan. Yang berikutnya, yang bagian B pada bab tiga ini adalah jenis kegiatan dan kegiatan ekstrakurikulernya. Apakah di situ terjadwal, ada pembinaan, ada pembinanya, ya, dan ada siswanya yang ikut. Misalkan ekstrakurikulernya tentang kepramukaan. Apakah terjadwal dari dalam pelaksanaannya? Bagaimana jadwalnya per minggu dari mereka latihan? Pembinaannya seperti apa? Ya, apakah pembinaannya setiap bulan atau setiap tahun atau per semester? Nah, siap berapa orang yang ikut di dalam ekstrakurikuler ini? Ini bisa saudara tanyakan kepada kesiswaan kalau kurikulernya bisa saudara tanyakan pada bagian kurikulumnya di situ. Nah, pada bab tiga ini bisa saudara melihat pada lampiran empat tentang lembar pengamatan, ya, lembar pengamatan ya, di situ. Selanjutnya pada bab empat peraturan data tertib sekolah, yang peraturan data data tertib sekolah yang bagian A, bagaimana bentuk tata tertib sekolah itu? Apa sanksi yang harus yang di, diberikan ketika siswa itu melanggar tata tertib itu? Berapa poin, berapa pasal tata tertib itu? Nah, saudara bisa harus bisa mendeskripsikan strategi sekolah di dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan tata tertib sekolah itu. Tidak hanya sekedar pelanggaran di dalam tata tertib itu, ada pembinaannya, ada ya, ada yang lain. Jangan hanya melihat tata tertib itu hanya sekedar pada pelanggaran pelanggaran itu sendiri. Karena di situ saudara harus mampu mendeskripsikan bagaimana sekolah itu bisa menjalankan peraturan-peraturan yang mereka buat untuk siswa. Tata tertib ini apakah berlaku untuk segurunya apakah berlaku untuk tata usahanya atau staf kepegawaiannya atau kepada siswanya. Ini kepada tiga ranah ini. Pertama tata tertib sekolah itu bisa dilaku untuk siswa, untuk tata usaha, untuk guru. Ini yang harus bisa Saudara melihat. Nah, ini yang harus butuh semuanya ini butuh diskusi mendalam bersama anggota-anggota saudara. Bagaimana caranya saudara membuat menghimpun nanti ya mendeskripsikan itulah gunanya saudara harus bisa kerja tim di dalam satu kelompok itu. Yang berikutnya pada bab 5 kegiatan seremonial formalnya. Nah, ini yang ke jenis kegiatan seremonialnya misalkan apakah di dalam mereka melakukan seremonial itu salah satunya apakah secara formalnya misalkan apakah ada eh, upacara benderanya ya apakah ada senam setiap pagi atau apakah ada eh, kebersihan melakukan pembersihan di lingkungan sekolahnya saudara harus bisa mendeskripsikan jenis kegiatannya apa saja saudara sebut di bagian A ya di bab 5 deskripsi kegiatan seremonialnya seperti apa. Ini bisa saudara melihat juga di lampiran 6 di lembar pengamatan itu. Nah, pada bab bab 6 ya. Praktek pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktek pembiasaan dan kebiasaan positif itu seperti apa? Yang berikutnya pada bagian B deskripsi kegiatan praktek pembiasaan dan kegiatan positif. Salah satu contoh misalkan di kegiatan pembiasaan positif. Ketika siswa itu datang, ketika siswa itu datang maka atau ketika siswa itu bertemu dengan gurunya, apa yang dilakukan? Apakah mengucapkan salam, bersalaman atau pembiasaan positif lainnya misalkan sebelum masuk kelas melakukan baris dulu di depan kelas. Berdoa dulu, melakukan kebersihan itu salah satu contoh dalam pembiasan bentuk pembiasan positifnya. Nah, pada ini bisa dilihat pada bagian pedom pedomannya. ya, di lampiran ketujuh di lembar pengamatan. Selanjutnya, kita pada bagian akhir di sini, lampirannya daftar hadirnya, saudara harus bisa. Bisa lampirkan di situ, daftar hadir peserta PLP satunya nya bukan daftar hadir siswa di sini. Daftar hadir peserta PLP 1. Jadi seluruh anggota itu, seluruh peserta yang PLP di satu sekolah itu, ini bentuk daftar hadirnya harus dilampirkan. Yang kedua, lembar hasil pengamatan yang sudah diisi. Jadi dari lampiran 1 sampai lampiran ke 7 itu harus dilampirkan. Yang berikutnya, foto atau hasil wawancara dokumen hasil pengamatan yang lain yang tadi saya sebutkan atau dokumen-dokumen lain. Nah, ini salah satu contoh sampul laporannya ya. Misalkan laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 PLP 1 Universitas Pendidikan Mandalika di SMA Negeri Satu Narmada misalkan. Untuk ini ya. Contoh contoh lengkapnya itu bisa saudara lihat di lampiran ke-16. Begitu juga dengan uh, di lampiran 17 itu tentang lembaran pengesahan laporan. Nah, perlu perlu diingat bahwa di dalam pelaksanaan PLP 1 ini saudara harus banyak berkolaborasi dengan gurunya, kepala sekolah, terutama saudara harus bisa bekerja tim di situ dengan Seluruh peserta yang ada, atau yang peserta PLP satu yang ada di masing-masing sekolah mitra. Oke, okay, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan saudara dan bisa dilaksanakan nanti pada saat uh, pelaporan nanti. Jadi, bila ada yang kurang jelas, bila yang ada yang belum jelas bisa saudara tanyakan kepada kami atau kepada DPL-nya masing-masing. Jadi ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.